beberapa tempat di Sumatera dan Malaya untuk dilatih sebagai pemetik kelapa. Monyet di hutan Gunung Bunder menggerakkan pepohonan di siang hari, berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lain, dan diam bila ada pendaki gunung yang lewat. Mungkin di situ monyet hidup berdampingan dengan macan akar dan ular di Sumatera Barat, tepatnya Danau Manicou. Penginapan bersebelahan dibangunnya dengan hutan, dan monyet dapat dengan mudah menanjak pohon dan memasuki teras hotel dekat